Sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Kembali dengan Ananda di Fun Reading kita. Kita butuh yang happy-happy kan? Setelah aku memprediksi tentang COVID dan juga tsunami. Cek, cek video ini. Kalau misalnya kalian belum nonton ya, mudah-mudahan aku masih salah. Now, kita masuk ke reading untuk fun. Dan juga mudah-mudahan beneran ya memberikan pertanda kepada kamu soal apa sih keajaiban yang akan terjadi dalam hidup kamu di sisi cinta dan juga kehidupan in general. Apakah itu datangnya uang, apakah itu datangnya kesehatan. Kalau cinta aku akan tarik ya, entah itu yang couple ataupun yang single. So, ada 3 pilihan di sini. Yang pertama adalah the sun, the moon, and the star. Pilih pakai intuisi kamu yang pertama kali atau yang manggil-manggil. Kadang bisa lebih dari satu. Karena ini sangat general, jadi kadang pesannya ada di sini, di situ. Mau dapat semuanya juga gak apa-apa. Lebih bagus, berarti lebih banyak berkah yang mau kamu dapetin ya. So, sekarang kita mulai dari pile nomor 1, pile nomor 2, dan 3. Kamu lihat di komen yang aku pin. Oke, thank you, see you. Pile nomor 1, the sun. Good choice, karena ini aku suka banget sama artinya the sun ini ya guys ya. So pretty dan juga ini sangat happy gitu loh. Oops, sorry. Kartu yang sangat happy. Kita lihat apa sih petunjuk lainnya. Istirahat dulu pakai kutek ya, maaf. Kasihan kuku aku. Oke. Oke. Orang-orang di sini banyak banget ya yang kena cobaan di percintaan. Perpisahan ada atau enggak kehidupan cinta yang sangat menyakitkan. Ada juga dorongan orang tua untuk menikahi orang yang tidak kamu cintai. Ada juga bos yang membuat kamu tersiksa. Ada juga keinginan untuk punya mobil baru ataupun mobil impian kamu yang tidak juga tercapai. Ada juga yang mengalami kasus-kasus kekerasan ataupun sesuatu yang tidak adil ya. Ya, ada spiritual connection juga, ada keinginan untuk lebih sukses lagi tapi lambat banget. Ada juga kebangkitan spiritual di beberapa orang yang mengganggu emosi. Sangat mengganggu. Tanpa kamu sadar, ini membuat kamu jadi manusia yang sebenarnya lebih kuat. Meskipun prosesnya sangat menyakitkan ya. Oke. Kalau ini memang hal yang pernah kamu alami, kita bisa lihat apa sih berkah keajaiban yang akan Tuhan berikan kepadamu. Kalau ini ada berkaitan dengan masalah ini yang tadi aku sebutkan, Tuhan akan memberikan jalan lewat pertanda dari desain ini. Oke. Dari sisi cinta, apa sih yang sebenarnya Tuhan sedang persiapkan untuk kamu? Cinta dulu untuk single ataupun double ya. Yang couple di sini saya lihat baik-baik aja ya, tapi ada juga yang sedang dalam proses ribut. Kayak mau pisah ya, ini queen-nya ke situ, knight-nya ke situ. Kita lihat dalam cinta, apa sih berkah yang akan datang kepada teman-teman? Release your ex, attraction, forgiving and learning, heart to heart conversations. Ya, ada yang akan berhasil keluar dari sebuah siklus toxic atau akhirnya bisa move on dari pasangan yang sebelumnya ya. Ada juga beberapa yang akan menemukan cinta baru atau orang yang bisa buat dia tertarik yang baru. Lalu ada forgiving and learning. Akhirnya
kamu bisa memaafkan kisah lalu, makanya bisa ngerilis your ex ya. And then heart-to-heart conversation untuk beberapa orang akhirnya bisa punya kesempatan untuk membicarakan hal-hal, terutama yang berpasangan ya, menemukan sebuah titik, saling memahami, dan memberikan kesempatan untuk bicara. Komunikasinya diperbaiki ini. Nah, let's see tambahan lainnya. Ada yang kerja di pelayaran kah? Penerbangan. Kamu apa cita-citanya ke luar negeri? Oh ya, spiritual connection yang sudah berbeda saat ini. Ah, ada hubungannya dengan orang berinisial A atau perusahaan A. Cinta masa kecil atau cita-cita masa kecil yang belum tercapai. Kekuatan spiritual dan kekuatan fisik. Mungkin ada masalah kesehatan juga. Kesetiaan pasangan impian kamu. Infinity ya, lagi-lagi tanda spiritual connections. Cinta besar di sini. Transformasi. Sampai di awakening kan kamunya. Oke. Lumba-lumba cerdas. Oke. Jadi ini bisa aja ada hubungannya dengan orang-orang yang memang pernah mengalami spiritual connections, perubahan demi perubahan hidup yang menyakitkan sampai gak bisa nafas. Tapi banyak banget dari situ yang terbuka, terbangun secara spiritual. Ada spiritual connections yang sangat indah, bahkan ada yang sudah pernah nikah. Ada cinta masa kecil atau cita-cita masa kecil yang gak tercapai. Tapi saya melihat ada dua keberuntungan yang siap menyapa kamu. Tiga. Satu lagi masih tertutup, tapi bukan berarti tidak akan lebih baik nanti ke depannya ya. Ada juga, hidupmu akan mulai lebih santai. Keajaibannya itu, masalahmu akan mulai terpecahkan, terutama jika kamu ada hubungannya dengan penerbangan dan laut, itu apapun itu ya, entahlah pasanganmu di sana, ataukah rumahmu dekat dengan bandara, dengan pantai, apapun yang berhubungan dengan tempat tinggal, kenangan dulu, soal itu, bakal kamu bisa selesaikan dan jadi lebih santai. Ada pelayaran lautan juga. Infinity. Kekuatan kamu akan keluar, kamu akan mulai lebih santai menghadapi hidup, tidak serusuh dulu. Dan kecerdasan kamu, cara kamu menikmati hidup akan berubah. Keajaibannya datang dari jalan untuk keluar dari semua masalah kamu di cinta. Ya, itu di cinta. Ini di kehidupan. Kita lihat lagi sign lainnya untuk kehidupan. Aku dari tadi mau ngambil zodiak tapi maju mundur ya. Entahlah apa itu, tidak usah saja. Compassion. Kayak ending ya. Time out. Change. Of course lah ya. Spiritual partnership. Yep. Ajaiban kamu. Dalam kehidupan, kamu akan menemukan kasih sayang semesta datang ke dalam hidupmu. Kamu akan menemukan betapa beliau mengasihimu dengan memberikan jalan keluar dari semua masalahmu. Kamu akan berubah, hidupmu yang benar-benar keras dulu, benar-benar kayak lari, akan lebih tenang. Kamu bisa lebih santai menikmati kehidupan. Dan akhirnya mencapai cita-cita kamu yang dulu selalu tertunda, tertahan. Tapi ada perubahan yang diminta oleh beliau sebelum bisa memberikan itu ya. Untuk beberapa orang, ada perubahan yang diminta.
Nah, itu kamu akan dapat pertandanya dari hidup kamu nanti. Kalau itu perubahannya soal cinta, kamu maka harus memaafkan hubungan yang dulu ya, forgiving and learning. Kalau itu tentang ekonomi, maka kamu harus ganti mungkin kerjaan kamu atau mindset kamu di karir, rezeki. Ya, itu yang harus diketahui dan dijalani dulu sebelum akhirnya kamu mendapatkan perubahan itu. Lalu ada spiritual partnerships ya. Di sini kenceng ya pertandanya soal kehadiran spiritual partnership yang lama yang bubar lalu datang yang baru yang mudah-mudahan abadi, penuh cinta, passion. Cocok secara fisik dan secara dalam lahir batin. Oke. Itu yang saya dapat. Coba kita lihat lagi berkah lainnya. Yep, spiritual partnership. Dapat nih. Koneksi spiritual yang indah. New life, kesempatan hidup baru. Oh my god, this is so pretty. Seperti ini ya. Clean it up. Bisa memaafkan dan melepaskan masa lalu. Release your ex bukan cuma soal melepaskan mantanmu, tapi juga melepaskan kehidupanmu yang dulu. Atau enggak, itu waktunya untuk membersihkan energi kamu. And the last one, the fate. Takdirmu, misi jiwamu bisa dapat nih. Cinta sejatimu bisa dapat. Orang yang bisa memenuhi kamu. Atau kesempatan untuk memperbaiki dengan orang dulu yang ternyata memang jodoh kamu. Tapi setelah satu siklus karmik selesai, kalian bisa ketemu lagi, diberikan kesempatan, bicara, lalu akhirnya bersama. Tapi itu tidak untuk semua ya. Ada yang akan untuk banyak, lebih banyak di sini akan dihadirkan orang baru yang jauh lebih baik dan bisa memenuhi kamu. Nah, karena kamu sudah membersihkan yang dulu, ada kesempatan hidup baru. Kejaibannya macam-macam. Salah satu new life juga kamu bisa beli rumah baru ataupun mobil kan. Apapun yang kamu mau, apapun yang kamu impikan. 9937527 50392117. Apakah ada artinya itu buat kamu? Tapi ya, ini adalah pertanda Tuhan akan menyinari jalan kamu. Tuhan akan memberikan jalan, solusi dari semua masalah kamu, dan mulai mencerahkan hidup kamu dengan menghadirkan impian-impian kamu satu persatu. Yang dibutuhkan adalah menyelesaikan yang dulu-dulu dalam hati, supaya kamu bisa mengosongkan ruang di hatimu, batinmu, energimu, supaya siap menerima hal baru. Itu salah satu syaratnya yang saya lihat. Dan sekarang tahap ini adalah tahap gemblengan beliau untuk kamu ya. Jadi yang kuat, karena ya it will be beautiful nanti. Oke, okay, thank you so much guys. Ini filenya kasih aku love warna ungu ya, karena so spiritual. See you again soon in the next video. Sending you so much love, ray and light. Dah. Halo, file number 2 yang pilih the moon. Apakah akan terjadi di dalam hidup kamu? Keajaiban apa yang akan kamu terima dalam cinta dan juga kehidupannya? We'll see. Oh, banyak sekali sepertinya. The Empress, Page of Swords. Oh my god. Okay. Orang-orang di pile ini bisa banget orang yang pernah sangat punya segalanya tapi sempat habis semuanya. Atau ya jadi turun ya, drop, jatuh kehidupannya. Ada juga yang dikhianati oleh seseorang, ada juga yang ditipu, dibohongin.
dimanipulasi. Ada yang gak move on soal cinta, yang gak bisa berpaling padahal sudah tahu itu bukan orang yang baik. Ada juga yang ya, yang sudah yakin itu orangnya tapi tidak kunjung ada perubahan sama sekali dalam hubungannya. Ini seperti orang yang sudah mau mencapai sesuatu tapi selalu tertunda, selalu tertahan. Disuruh cuman sabar, sabar, sabar. Tidak ada perubahan sama sekali. Terus, banyak yang bertanya, gimana caranya? Aku merasa aku sudah pantas, aku merasa aku sudah memetik pelajaranku, aku merasa aku sudah siap menerima yang baru. Tapi tidak juga. Oke, keajaiban dalam hal cinta. Apa yang terjadi ya? Ini benar. Tidak pakai dulu ya. Ini general reading guys, jadi tidak semua orang bisa resonate. Kalau kamu tidak nyambung di sini, kamu coba lihat pile lainnya. Free yourself. Chemistry. Passion. Children. Apakah ada yang memimpikan anak di sini? Oh, akhirnya untuk single dan couple, yang couple kamu akan menemukan lagi chemistry, ketertarikan dan gairah dalam kehidupan rumah tangga kamu. Yang mau punya anak akhirnya bisa muncul anaknya di situ. Keajaibannya mungkin kamu sudah berapa tahun menunda ini atau enggak tertunda ya keinginan ini. Akhirnya ada harapan di situ. Tapi syaratnya ada kebebasan, free yourself. Ini waktunya untuk mengambil lagi kendali dalam hidupmu. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan seperti jodoh kita pada anak ya. Punya anak atau tidak, punya jodoh atau tidak, itu ada kendali beliau. Nah, di sini kamu bebaskan, kamu serahkan semuanya, kamu bahagiakan hidup kamu, capai mimpi-mimpi kamu, pokoknya lakukan kegiatan meskipun diisolasi dalam rumah yang bisa buat kamu happy, bam. Akhirnya itu justru bisa datang dengan alami tanpa kamu paksa-paksa atau tuntut-tuntut kepada yang maha kuasa. Lalu untuk yang single, akhirnya kamu bisa melepaskan energi karma yang dulu, breaking the cycle seperti tujuannya corona ini, sampai akhirnya kamu bisa mungkin reconnect lagi sama orang yang kamu kasihi, dapat chemistry lagi, dapat passion lagi. Atau menemukan orang baru. Bisa teman masa kecil, bisa dia sudah punya anak, atau sama-sama sudah siap untuk berkeluarga. Entah ini orang lama atau baru ya, karena ini bisa semuanya, it's too general. Tapi open saja, dan bebasin juga, seperti juga yang couple, kamu harus membebaskan pikiran kamu dan harapan kamu dari hal-hal yang mungkin sebenarnya salah. Salah. Yang benar adalah, ya sudah. Saya ingin menikah. Saya yakin saya punya jodoh. Jodohnya siapa? Silakan yang maha kuasa. Tunjukkan padaku. Datangkan dia padaku. Itu. Jadi ada kebebasan. Ada kebebasan di situ di mana kamu tidak lagi terikat sama keinginan kamu terlalu. Jadi diperbudak sama keinginan kamu sendiri ya. Sehingga kamu merasa kayak Tuhan tuh gak mau ngasih kamu jalan. Sekarang petunjuk lainnya, we'll see. Bawaan karma masa kecil. Wah, ini mirip banget. Awakening. Ada malaikat yang menjaga kamu. Dua dong kamu dapatnya. My God. Ada dua mungkin malaikat yang menjaga kamu. Korea.
Korea, Thailand, entahlah apa hubungannya itu. Awakening. Kebijaksanaan baru. Passion. Ah, hubungan, kalau udah gede, hubungan suami istri yang sehat. Cara untuk bertindak. Perbaikan di heart chakra kamu juga. Impian. Impian masa kecil yang terwujud. Tingkat kehidupan baru yang kamu mau. Berlibur ke pantai, rumah pantai, kerja di pantai, atau ada hubungannya dengan laut. Ini petunjuk tercapainya ya. Saya cuma sebutin aja kamu yang paham. Kekuatan. Lion. Singa. Kekuatan juga yang diimbangi dengan kesabaran. Kekuatan juga, buset. Wow, apakah banyak yang akan mendapatkan kekuatan supernatural ya? Ataupun bakat spiritual yang terbuka? Karena ini demun kan, kental dengan yes, yes. Ini loh, magician. Akhirnya kamu tahu, kamu tuh punya kendali. Satu, dua. Kamu tuh punya kekuatan untuk mewujudkan apa yang kamu mau. Kekuatan untuk mewujudkan mimpi, bukan cuma spiritual supernatural ya. Misalnya kekuatan untuk mewujudkan kesehatan lagi bagi yang sakit, bagi yang single, untuk mencintai lagi dan menyelesaikan semua yang dulu, membongkar pola pikiran lama sehingga kedepannya kamu gak bolak-balik pesimis, optimis, pesimis, optimis tentang cinta. Kecerdasan dalam kehidupan. Wow, oke. Ya, ini ada menyihir little witch ya, very little witch. Ada Paris, luar negeri. Transformasi yang sudah hampir berakhir, nanti sisa satu. Ketegasan. Madu, beruang, bear. Love, cinta. Cinta yang ada vibrasinya mirip sama kamu. Oke, saya lihat kalau untuk cinta dan kehidupan nyampur di sini ya, sesuatu dari masa kecil yang kamu impikan kamu bisa wujudkan. Ini dua kali datang tadi juga. Terus juga sesuatu yang kamu tekuni akan dapat jalan dan juga kelancaran yang lebih open ya, sesuai dengan arah tujuan kamu. Kekuatan, kecerdasan akan kamu dapatkan, itu bisa bantu kamu untuk menyelesaikan dan mencari solusi dari semua masalah kamu. Kebangkitan spiritual, kedatangan spirit guides bisa, bahkan malaikat. Kebijaksanaan tertentu, pengetahuan yang lebih tinggi. Transformasi, cinta. Cinta yang sevibrasi denganmu. Kekuatan, ketegasan. Transformasi yang berhasil. Sesuatu tentang pantai, refreshing atau traveling bisa. Itu saya dapat dari charms. Nah, sekarang kita lihat dari kartu yang satu lagi ya. Masih ada dua kartu lagi nih. Untuk melihat apa sih yang kamu dapetin. Sini. Sini do you. Apalagi berkah untuk hidup mereka. Ush. Yes, spirituality. Apapun yang sudah kamu alami kemarin, sudah seharusnya terjadi. Perubahan kamu adalah untuk membuat kamu lebih dekat dengan misi jiwa kamu atau identitas kamu yang sesungguhnya. Meskipun banyak hal yang harus kamu alami. Same. Ungu ya, aku juga baru menyadari ungunya. Oops. Relationship change. Perubahan hubungan dari single ataupun couple. Yang single, apapun yang kamu impikan, mau tetap single ataupun mau menikah, menemukan yang serius, kamu bisa dapetin. Yang couple, kamu bisa lebih harmonis. Kamu juga diminta untuk memohon yang baik-baik, seperti misalnya keinginan untuk punya anak,
Itu keajaiban yang akan terjadi meskipun kamu pikir itu mustahil. Ada caranya dengan membebaskan diri kamu. Bagaimana caranya? Itu akan muncul satu-satu di kehidupan kamu sendiri. Music. Oh. New beginnings, yes, of course. Tentu saja adanya passion itu kayak allow your heart and soul to sing with joy. Biarkan hatimu dan jiwamu bernyanyi dalam suka. Nikmatilah kehidupan ya. Jangan sedih lagi, jangan bete lagi. Itu mungkin tips juga untuk bantu kamu cepat bagus vibrasinya adalah dengan mendengarkan musik yang positif ya, yang positif. Tapi kalau kamu mau mengekspresikan dengan menciptakan lagu yang bisa ngeluarin negativitas kamu, keluarin. Tapi untuk bisa naikin lagi kamu, nyanyikan lagu-lagu jatuh cinta, kesuksesan, positivitas, bla 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 ya. Lalu ada new beginning. Ya, kayak children, anak masih banyak kesempatan. Keajaiban itu mulai akan hadir ke dalam hidupmu. Chaos and conflict. Okay. To be fair, imagine no place like home. Semua kekacauan dalam hidup kamu yang sedang terjadi saat ini akan menemukan keadilannya, akan menemukan titik solusinya, dan ada waktunya kamu harus kuat untuk bisa yakin bahwa itu akan ada jalannya. Entah gimana caranya, yang penting yakin dulu. Kuatin dulu kekuatan bagus kamu dari dalam, maka Tuhan gak ngulurin tali gitu ya, saat kamu lagi membutuhkan bantuannya. Pasti akan ada jalan talinya ke kamu yang akan bawa kamu ke arah yang kamu mau. Dan untuk cinta sendiri, tentunya akan ada petunjuk soal siapa. Mungkin diminta bayangin dulu supaya matriksnya terbentuk dan benar-benar kebuka jalannya untuk narik orang yang kamu impikan. Tapi lebih baik kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Tuhan, aku begini orangnya. Aku gini orangnya. Aku gak perfect, tapi aku juga punya impian cinta. Aku sih pengennya orangnya gini. Tapi aku serahkan padamu yang terbaik. Siapa tahu nanti requestnya bisa membuat permohonan kamu ngebentuk jodoh kamu di sana jadi seperti itu. Kekacauan masih ada, tapi akan ada keadilan buat kamu. Ini mirip banget sama file nomor 1. I don't know how. Mungkin harusnya gue 2 aja. Tadi insting aku mintanya 2 aja readingnya. Karena ini mirip ternyata. Dan aku mau ngomong ini ungu juga loh guys. File nomor 1 ungu love-nya. Ini biru. Itu keajaiban buat kamu. Mirip-mirip 1 sama 2. 1 sama 2 sangat similar. So guys, itu readingnya. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love, rain light. Dah. Halo, pile 3, the star. Apa keajaiban yang akan kamu terima dalam cinta dan kehidupan, ya? Ini perjalananmu. Ten of swords. Pengkhianatan. Dibohongin, ditipu, dimanfaatin. Harus berakhir banyak hal. Nine of Wands. Judgment. Dinilai, dihakimi. Page of Swords. Ten of Pentacles. Ten. But a different meaning. Ada the Hermit. Four of Wands. Nine of Cups. OMG. Yang terjadi banyak banget ketidakadilan di sini ya. Kamu dinilai, dihakimi, bahkan banyak proses pengadilan yang bagi kamu tidak adil. Queen of Swords. Terus juga
terancamnya harta kamu atau perubahan dari sisi harta yang mungkin direbut orang dan kamu harus bela diri kamu habis-habisannya. Mungkin ini banyak penipuan juga ya di sini, penipuan yang berkaitan sama keuangan ataupun kerjaan, bisnis, prom, bahkan karena ekonomi, karena karir, banyak di sini. Kalau cinta, saya melihat lebih banyak yang tenang, yang memutuskan untuk sendiri saja karena lebih nyaman begitu. Ada juga yang memutuskan untuk tidak menikah karena lebih nyaman begitu. Ada juga yang pasangan, dia sudah bahagia dengan pasangannya. Masing-masing sudah punya, cuman bisa lebih baik lagi. Belum 10, masih 9. Ada yang bisa dilakukan untuk lebih baik lagi. Nah, apa sih keajaiban yang akan diberikan padamu dalam sisi cinta dulu ya. My God. For yourself. Ini sama apa berapa ya? Lupa aku. Past life relationship. Chemistry. Are you kidding me? Intinya file 1, 2, 3 nyambung semua. Kamu lihat kan aku ngocok ya? Apaan sih? Kalau gitu gue buat satu reading aja, men. Free yourself, past life relationship, chemistry, children. Untuk orang yang masuk ke dalam karmic relationship, kamu bakal bisa melepaskan diri kamu. Yang susah, move on juga, kamu bakal bisa membuat dirimu move on. Waktunya untuk mengambil lagi. Ambil lagi, mengambil alih lagi, kendali hidupmu. Past life relationship. Oh, ada pencerahan untuk yang single. Akan datang orang dari masa lalu, entahlah yang di kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya, setelah kamu mencapai titik spiritual tertentu. Dan orang ini berpotensi untuk masa depan kamu. Untuk yang menikah, kamu harus nyelesain masalah-masalah di masa lalu kamu sama pasanganmu, supaya kamu tetap bisa dapetin chemistry, ketertarikan, supaya aura energinya baik lagi, baik ke anak-anak juga, atau baik untuk kamu menciptakan anak, atau ya, awal baru untuk ke depan, kehidupan yang lebih bahagia dalam kehidupan rumah tangga yang lebih bahagia, atau kehidupan pacaran yang lebih bahagia ya. Ya, untuk yang single, setelah kamu membebaskan diri kamu dari apapun itu, akan ada kesempatan yang bisa saja kamu bisa ambil atau tidak ya, terutama yang sudah memutuskan tidak mau menikah. Di sini saya lihat banyak banget yang akan ketemu sama spiritual connections yang berpotensi untuk masa depan, untuk punya anak juga. Karena Ten of Pentacles itu adalah pernikahan yang sempurna lah ya. Punya uang, akur sama mertua atau sama orang tua. Kita ambil chance-nya dulu, jangan bilang ini jaga sama. Oh, kocok nih. Kesel kan? Tau gitu cuma satu aja. My God, dia lagi. My God, oh my God. Gue udah speechless. Gue udah speechless, sumpah demi apa. Oh my God. Oke, okay. 1, 2, 3 intinya kalian nyambung semua. Oh my God. OMG. So weird, banyak kan miripnya. Okay. Pintu keberuntungan dalam dunia spiritual akan terbuka. Ah. Dari hal yang kamu pikir kamu biasa-biasa aja selama ini, kamu akan mulai bertransisi ke arah dimana kamu ngerasa lebih beruntung dalam hidup, dimana lebih ringan. Ya, lebih ringan. Ada tindakan hati, cinta, spiritualitas, hubungan suami istri yang baik. Hmm.
A shoe. Fondasi yang lebih kuat, lebih indah. Ada dua sepatu soalnya. Sepatu skate sama sepatu heels. Koda, mengendalikan lagi arah hidup kamu. Impian masa kecil yang bisa terwujud. Pasangan yang bertemu, saling setia, satu vibrasi, cerdas. Ini dari first love aku gak ya? Lupa aku. Demen banget dia ngasih cincin. Waktu SD guys. Waktu SD. Terus. Ya, impian masa kecil yang terwujud. Kebahagiaan duniawi yang kamu mau, seperti Ten of Pentacles ini ya. Kebahagiaan materi duniawi dia. Keluar dari zona nyamanmu, mendapatkan kekuatan yang lebih, terutama kekuatan tindakan, bertindak lebih efektif. Jadi selama ini kamu ngambil tindakan itu mungkin suka kemana-mana, kayaknya belum efektif, makanya kesuksesan belum datang. Tapi begitu di sini, kamu sudah melalui itu, sudah belajar, sudah ningkatin, ada momennya itu semua terjadi bergulir gitu aja, ya. Akhirnya kamu beruntung, lebih beruntung dalam hidup. Ada Paris. Ada spiritual connections. Maybe this one. Past life, ya. Yang harus dilepas dan akan datang ada juga. Childhood love. Dari segini banyak. Gue narik yang itu lagi. So, obviously nyambung pada 1, 2, 3. Oke, last. Untuk, wait, gue gak lihat ini tadi. Shopping, kau bisa beli apapun yang kamu mau, yang kamu cita-citakan akan ada jalannya. Wait, last one. Completion, relationship change, healing, follow your dreams. Okay. Stars, dream. Tadi kita dapat chance-nya itu. Impian kamu, keberuntungan mulai datang. Karena banyak yang sudah kamu selesaikan, lessons kamu, pelajaran kamu, terus juga karma kamu. Akan ada perubahan dari sisi cinta, jelas, dengan yang couple ataupun yang single, karena healing demi healing sudah kamu lakukan soal masa lalu. Dan waktunya untuk kamu mulai new beginning kamu, hidup baru ya. Your love life is being affected by children. Untuk beberapa orang diminta untuk menyelesaikan isu masa kecilnya, apakah itu kekerasan orang tua ataupun macam-macam di situ, yang harus kamu berdamai dengan itu. Dan kamu bisa mulai untuk membangun hidup yang baru dan tidak memperlakukan anak kamu di depan begitu istilahnya. Intinya, berdamai dengan masa lalu, maka bintang kamu akan terang ke depannya. Ya. 666666666. Untuk spiritual di sini akan menuju ya. Lebih banyak di sini harus menyelesaikan isu hati. Masalah hati dulu, baru akan ada momen spiritual awakening yang dibawa oleh spiritual connections. Untuk yang single, untuk yang couple, ada masanya salah satu akan terpanggil nanti. Setelah, tapi hubungannya baik dulu ya. Setelah itu baru nanti ada kesempatan untuk bertemu dengan sesuatu yang lebih tinggi dalam spiritualitas. Berarti ada yang sekarang sedang diarahkan oleh semesta yang harus dihadapi dulu sebelum mencapai kebangkitan spiritual tertentu atau ascension tertentu. Dan semuanya ini ada hubungannya dengan kasih. Mengasihi diri kamu, mengasihi juga pasanganmu, impianmu. Ya, di situ. Bintangmu akan terang saat kamu sudah bisa membuat dirimu berdamai dengan masa lalu.
melengkapi siklus karmanya. Menghiling dirimu. Blue healing. Dan tidak pernah menyerah untuk bermimpi. Tuhan akan puji kamu. Dan disitulah keadilanmu ditegakkan. Selama ini semuanya tertunda, mungkin. Atau selama ini semuanya tak adil untukmu. Tapi Tuhan tidak tidur. Ada bagian karma yang sudah kamu bayar. Ada bagian karma baik yang akan kamu terima. Ya, karena saya yakin banyak dari kamu yang baik. Dan ini ada yang nyelip. Gak kelihatan. Patience. Kesabaran dalam cinta ya. Kesabaran. Kasih sayang. Kepositifan. Judgmentnya juga orange. So, orange is passion. Passion, impian kamu. Follow your dream. Impian kamu apa, hobi kamu apa, waktunya ngelakuin itu. Buat hidupmu bergairah lagi. Dan tanpa terasa magnet, kamu jadi magnet mimpi kamu. Karena kamu bahagia, impian kamu jadi seneng. Nempel sama kamu. Itu guys, ini kasih aku love warna biru ya. Eh, jangan, itu yang nomor 2 tadi. Eh, berarti mirip sama nomor 2 kamu. Kasih aku love-nya warna hijau aja deh. Yeah guys, thank you so much for watching. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love, friend, light.